subscribe, like dan juga komen. Okay? Awas tidak like, saya tunggu kamu. Nah guys, kalau tadi perjalanan cukup panjang sekitar 1 jam, kita dari Kabui sekarang sudah ada di Prajas. Private homestay guys, di Prajas. Kakak, kita sekarang sudah ada di mana kak? Prajas. Di Prajas ya? Nah ini dia, Prajas homestay. Welcome to Prajas homestay. Ini adalah penginapan kita selama 2 malam di Prajas homestay. We are VIP person. Ih, bagus banget lo dari sini. Makan malam kita asik. Silakan ya. Yes. Ini kayak dapat durian ini ya, durian uco. Ini papeda guys. Dan ini ikan bakar. Nanti tapi ikan itu. Malam ini guys, ini dia. Ini ada ikan kerapu, ada ikan soa. Kita akan coba dulu makan papeda. Oke. Ini dia papedanya, kita akan coba rasanya bagaimana sebenarnya. Ini seru banget. Tadi tidurnya cukup nyaman tadi di Prajas homestay. Nanti jam 7 mau sarapan, jam 8 nanti mau berangkat ke Wayak 2, 1 dan juga South Point. Ini pengen melihat suasana pagi di Prajas ini dulu. Seru banget. I'm so excited. Pagi di Prajas. Begitu tenang dan syahdu. Selamat pagi Indonesia. Ini sarapanku guys. Pas di tepi lautan Prajas. Lihat day view-nya. Nah, nanti kita naik dari sini guys. Lihat deh. Ya guys. Check it out. Ini dia guys, tanjakan ke Wayak 2. Yes. Oke, okay, mantap ya. Wow. Guys, ini dia dari atas. Win. Ini gadis pendaki loh. Ini berapa meter nih kakak? Baru ya? Sekitar 1000 meter. Guys, kalian jalan. Sabar dikit kenapa? Salah, model begini. Jadi kalau kesini kalian wajib pakai sepatu atau sandal gulung yang nyaman. Pakai sarung tangan. Siapkan fisik yang kuat, stamina yang kuat guys. Oke. Okay? Pencari fakta. Hai guys. Wih. Udah mau sampai. Sangat mengasihkan. Coba. Guys, ini dia Wayak 2. Guys, welcome to Wayak 2, Raja 4. Misalnya datang ke Raja 4, kalian wajib.
Nanti saksikan terus keseruan saya selama berada di Raja Ampat. Dan ini adalah hari ketiga saya di Raja Ampat dan hari keempat di Papua Barat. Ke bawah. Suaranya mana? Yang di sana, yang di bawah. Udah capek katanya. Yes. Nyebur. Cuma nih guys, kita berhasil. Guys, nyatanya segini. Ini gak sewajar-wajar kelelahan. Semangat. Semangat ya. Semangat. Semangat. We're gonna miss you, Wayak 2. Yes, mission accomplished. Wayak 2. Next, kita ke Wayak 1. Check it out. Check it out, check it out. Oh, udah punya. Sekarang kita sudah menuju ke puncak Wayak 1. Tapi ini dia guys, kami menolong orang ini, kakak ini. Iya, betul sekali. Sudah selamat ya. Sudah menemukan orang. Misi kedua, puncak Wayak 1. Let's go. Ini dia kita menyusuri nanti jalan-jalan ini ya, jalan setapak ya. Nah ini dia jalan-jalan yang harus ditelusuri. Ini lebih ke hutan ya. Kalau tadi itu apa, bebatuan gitu. Ya ini guys, ikutin saya ke puncak Wayak 1. Oke. Are you ready? Let's go. Yes. Masih naik guys. Nah, ke puncak Wayak 1. Sambil naik sambil megang handphone. Seru gak? Guys, ini dia puncak Wayak 1. Seru, jadi pastikan stamina kalian prima dan juga pakai
sepatu dan juga sandal yang nyaman, dan jangan lupa sarung tangan karena itu ada bebatuan-bebatuan yang harus kalian pijak. Oke, ini kita mau ke Shark Point untuk melihat ikan hiu. Aku disenggol sama dia. Shark Point, kita lihat ada banyak baby shark di sini, lihat deh. Wow. Kalian harus datang ke sini. Guys, kita masih di Shark Point dan kita juga bisa selain melihat baby shark dan juga kita bisa menikmati pantai-pantai dengan pasir putih yang indah. Keren banget deh pantai. Kalian kalau misalnya setelah dari wayak 1 dan 2, selanjutnya kalian juga harus ke tempat ini, spot ini, lihat ya. Oh, pasirnya putih. Ada bening seperti itu. Keep watching this channel.